punya tuan yang punya rumah itu. Saya di sini cuma bantu-bantu menjaga. Aduh. Kenapa? Sakit? Ini, Wak. Kayaknya masuk angin nih, Wak. Tenang. Saya pijat ya. Gak usah, Wak. Jadi ngerepotin, gak enak saya. Nggak apa-apa. Daripada nanti keterusan, loh. Emang gua bisa? Ya, kita coba. Boleh, Wak. Ya, kita coba saja. Sekalian saya promosikan ini produk dagangan saya. Boleh, boleh, Wak. Boleh. Tenang aja, rilek, rilek. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enak, Wak. Enak, Wak. Aduh. Oh iya, Wak. Tadi kan saya habis jalan jauh nih, Wak. Terus kaki saya juga pegel-pegel. Boleh nggak dipijitin juga, Wak? Maaf ya. Bisa, bisa. Tapi nanti giliran kaki ya. Ini punggungnya dulu diberesin. Siap, Wak. Makasih ya, Wak. Maaf nih ngerepotin. Jadi enak. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Rimba, kalau kamu ada apa-apa tuh bilang sama saya. Jangan main kabur-kabur aja. Iya, Om. Om, deh kamu mah. Yaudah, sekarang kamu bantu saya. Bantu apaan, Om? Cari Ustadz Fadlan. Di mana? Di mana ya? Di Rawa Buaya, Rawa Bunga, nggak usah. Rawa Buaya kali. Rawa Buaya ya? Ya, mau Rawa Buaya, Rawa Bunga, samperin aja dua-duanya. Seger nih. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Kamu tuh masih gak puasa? Ntar aja Om, masih muda gini. Ntar kalau udah tua, umur 30-an gitu baru gua puasa. Nunggu tua baru mau puasa? Bocah apa ya? Emang umur 30 itu tua? Ya tua lah. Emang Om Faang umur berapa sekarang? 17. Tanyain umur sensi. Sensi, sensitif kamu mah. Alhamdulillah. Mang Kandar, tolong bersihkan Wisma buat Ustadz Zainal ya. Ustadz Zainal sudah kembali ke pesantren An-Nur, Umi? Insya Allah, Fat. Segera tiba. Sebenarnya sama Umi, tiap minggu juga dibersihin sama Dio. Tinggal rapihin sedikit. Beres, Umi. Iya. Makasih, Mang Kandar. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.